Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel One Tree Family. Dan sekarang sudah ada siapa di sini? Aco. Nah, jadi teman-teman, tadi ini dia sudah ada ujian mata pelajaran apa, Kak? PPKN dan Al-Quran Hadis. PPKN dan Al-Quran Hadis. KN dan Al-Quran Hadis. Nah, jadi di sini aku mau cek apakah dia mengisi dengan benar atau tidak. Dan langsung saja Aco akan baca pertanyaannya dan aku akan nilai apakah pertanyaan ini benar atau tidak. Ya, teman-teman. Nah, langsung saja coba Aco mulai pelajaran PPKN. Lambang sila kelima Pancasila adalah apa? Padi dan kapas. Jawabannya C. Padi dan kapas. Yoso. Yang keberapa? Kelima. Kelima. Oh iya. Lanjut apa? Nomor 2. Bunyi sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, 100. Terus 3. Salah satu contoh sikap di bawah ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah melaksanakan ibadah. Ibadah. Oh, oke. 100. Lanjut soal berikut. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban termasuk pengalaman Pancasila ke 3. Hak dan kewajiban. Sila ketiga apa, So? Persatuan Indonesia. Oh, iya, stop. Terus. Segala sesuatu yang seharusnya kita terima disebut dengan kewajiban. Maksudnya? Segala sesuatu yang seharusnya. Yang mana? Nomor lima. Segala sesuatu yang seharusnya kita terima disebut. Salah, Cok, ini. A, hak. B, kewajiban. C, belajar. Apa yang betul? Cepat. Belajar. Salah. Hak. Iya, no. Jadi apa ini dia? Bu, baru so ini nih. So, kirim Pak Ibu Guru? Belum. Oh iya, jadi ganti itu Acoe. Sudah sukanya. Sudah setawa. Siapa yang suruh kirim? Kakak dia paling. Pilih yang penting yang lain benar. Ih, sesuatu salah. Lanjut. Apa ini? Nomor 6. Nomor 7. Kewajiban siswa di sekolah adalah belajar. A, D, P, A, B, C, D apa? B. A, bermain. B, belajar. C, olahraga. Benar. Jadi jawabannya? B, belajar. Oke, lanjut. Segala sesuatu yang harus kita lakukan disebut adalah kewajiban. Oh iya, baru itu pertama salah. Yang diterima itu berarti apa? Hah? Yang toran terima itu berarti apa? Hak. Mantar ganti. Terus. Contoh hak warga negara adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang lain-lain apa? Terus nomor 9. Pekerjaan yang akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Sama. Berat. Pekerjaan yang berat
akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Bersama? Betul jawaban apa? B. Mana? Pekerjaan yang titik-titik akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Pekerjaan apa? Pekerjaan berat. Oke, 100. 10. Apa pertanyaan? Oh, ini yang termasuk kerja sama di sekolah adalah apa? Buang sampah pada tempatnya. Di bawah ini yang termasuk kerjasama di sekolah adalah membantu ibu menyapu, membantu teman membersihkan kelas bersama, membuang sampah pada tempatnya. Salah. Itu dia bilang yang kerjasama. Cocok dia. Kerjasama. Jadi yang bantu yang kerjasama itu yang mana? Coba. Seberapa salah aja ini? Dua. Yang mana satu? Yang hak dengan yang membuang sampah pada tempatnya. Oh, baru apa itu dapat jawaban tadi? Membantu teman membersihkan kelas bersama. Oh, itu tahu kan tuh? Baru so isi? Berarti salah berapa? Dua. Baru lanjut isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba esai, coba baca. Lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Lambang negara kita adalah burung Pancasila. Oke, 100. Terus apa lagi? Tokoh yang membuat rancangan Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Tokoh yang membuat rancangan Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Iya, acak tahu dari mana itu? Hah? Acak tahu dari mana? Tuh ada di ini. Mana? Di tematik bahasa Indonesia. Oh, mantap dong. Sebenarnya saya tidak tahu ya, guys, yang membuat rancangan Garuda Pancasila, tapi kita percaya saja sama Aco ya. Terus lanjut. Garuda menjadi lambang negara karena menggambarkan bangsa Indonesia yang kuat. Iya so. Ada di mana itu? Tematik. Tematik. Acara apa ingat? Di ini di bahasa Indonesia. Siapa yang belajar? Kaja. Ibu Gurija. Betul ya. Kaget kok salah ya, barang bunda yang tahu. Menjaga kebersihan rumah adalah seluruh anggota kewajiban. Apa? Menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban seluruh anggota keluarga. Oh. Coba cuma kewajiban. Oh iya, cuma satu kata kang. Oke, 100. Jika baru berikut. Jika adik dan kakak rukun, suasana rumah menjadi damai dan bahagia. Betul. Ya, betul. Ah, bunda mau parah ini, Cok. Nice. Oke, dan sekarang karena waktunya sudah akan semakin panjang, jadi kita tidak usah bahas tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Cukup hanya pelajaran PPKN saja. Dan dari berapa soal ini? 15 soal yang ada, menurut Bunda Aco itu salah 2 nomor. 2 nomor. Jadi bagaimana ini? Coba kirim Pak Ibu Guru ini. Nanti mau tanya besok. Boleh. Nah, jadi teman-teman sebelum kita kirim ke gurunya, sebaiknya Aco akan merubah ini supaya ulangannya itu mumpung lagi pandemi COVID-19, jadi mereka ulangan di rumah. Dan setelah saya review pekerjaannya, masih ada 2 nomor yang salah, dan mudah-mudahan Aco masih bisa merubah
Gracias.